Generasi muda menjadi penerus untuk melanjutkan estafet membangun negeri tercinta ini. Wawasan kebangsaan sangatlah dibutuhkan demi terciptanya regenerasi ideologi. Inilah tujuan dilaksanakannya kegiatan peningkatan nasionalisme dan wawasan kebangsaan oleh Kodim 1206 Putus Sibau. Pembangunan pembukaan jalan 3,8 km dalam program TMMD reguler perbatasan ke-110 Kodim 1206 Putus Sibau yang dilaksanakan di Desa Ulu Pengkadan, Kecamatan Pengkadan, Kabupaten Kapuas Hulu akan segera rampung. Dikatakan Letnan Kolonel Infantri Jamie Oktis Oil SIP selaku dan Satgas TMMD ke-110 dengan rutin selalu memantau perkembangan pekerjaan agar bisa memastikan dengan waktu yang tersisa ini benar-benar pekerjaan dapat segera tuntas dan rampung. Letnan Kolonel Infantri Jamie Oktis Oil SIP optimis Satgas TMMD dalam pengerjaan sasaran fisik membuka jalan sepanjang 3,8 km dalam beberapa hari ke depan sudah sampai ke titik batas target pencapaian, yaitu di Desa Beringin, Kecamatan Hulugoro. Program TMMD Rekta 110 ini juga bertujuan untuk membantu pemerintah daerah dalam membangun dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan, serta menumbuhkan rasa cinta tanah air dan semangat gotong royong. Lapisan masyarakat yang terkena dampak dengan adanya pembukaan jalan ini menyambut dengan rasa senang dan bangga, karena masyarakat setempat yang memang sudah menginginkan adanya pembukaan jalan antara dua desa, yaitu Desa Ulu Pengkadan dan Desa Beringin sejak 40 tahun yang lalu. Sejumlah masyarakat mengungkapkan harapan dan sukacitanya atas pembangunan ini, seperti Junaidi, Kepala Dusun Timbiau, dan beberapa warga lainnya. Kesempatan ini saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada TMMD ke-110 1206 Kabupaten Kapuas Hulu yang telah membuka akses antar dua desa, Desa Beringin dan Desa Ulu Pengkadan, sehingga masyarakat bisa menggunakan akses jalan tersebut untuk kebutuhan baik di dalam kebutuhan pertanian, perkebunan, dan berkolaborasi dengan masyarakat di Ulu Pengkadan. Jalan tembus Desa Beringin ke Desa Ulu Pengkadan ini sangat bermanfaat bagi kami warga dusun yang rantau, di mana kami bisa berhubungan dengan keluarga kami di Desa Hulu Pengkadan dengan Desa Hulu Gurung. Jalan ini yang kami idamkan terlaksana sudah. Terima kasih. Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, Tim Liputan melaporkan.